Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini saya akan unboxing karena saya kedatangan paket, yaitu sebuah headphone dengan brand terkenal. Tapi sebelum itu, bagi yang baru singgah di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Penasaran? Simak terus. Saya kedatangan paket. Ini dia paketnya yang dikirim dari satu e-commerce dari toko online. Jadi dari online shop, yaitu sebuah headphone. Itu sudah ada di judulnya, yaitu headphone Marshall atau Marcel. Entah penyebutannya seperti apa, saya sebut Marshall saja ya. Seperti kita ketahui bahwa brand ini sangat terkenal sekali dengan produk-produk audionya, utamanya audio portable yang biasa kita saksikan ada di show-show, di panggung-panggung. Yang saya ketahui, yang saya pernah lihat, sebuah grup dangdut di Indonesia yang menggunakan brand ini adalah Soneta Group. Dan masih banyak lagi mungkin yang saya belum lihat. Penasaran? Kita buka saja yuk. Biasa, saya menggunakan ini. Ini kemasannya kurang rapi ya, karena tidak menggunakan bubble wrap, makanya agak pesok-pesok begini. Ini dia produknya, Marshall Headphones Major. Jadi modelnya Major, Major 1 ini ya. Major 1 itu menggunakan kabel, sementara Major 2 itu menggunakan Bluetooth. Buka, ada pegangannya, ini agak pesok-pesok ini, kurang rapi paketnya. Harganya cukup terjangkau. Ini pertama kita dapat buku. Bukunya ada bahasa Jepang, Inggris, Spanyol. Jerman, Prancis, Portugis, dan Itali. Jadi bahasa Indonesia tidak ada. Oke, saya simpan dulu. Lalu kita ke device-nya. Oh gini, ini sudah kosong ya. Yang pertama kita dapat pasti device-nya. Dia menggunakan jack TRRS, jadi bisa langsung ke smartphone. Nah, ini sudah TRRS, jadi ada tiga lingkaran hitam dan 4 ground. Jadi artinya bisa langsung ke smartphone. Lalu dalam paket juga ada jack 6,5 mm sebagai converter nanti untuk ke mixer barangkali, atau ke sound card yang memiliki jack
6,5 mm. Bagus. Kita ke build quality-nya dulu. Saya pilih warna coklat muda. Perpaduan coklat muda dan coklat tua. Bahannya dari kulit sintetis, cukup rapi jahitannya. Di sini tuh ada sablon seperti tanda tangan. Lalu ini ada logo Marshall Ambrose ya. Jadi timbul bukan sablon. Lalu sponnya cukup enak. Dan ini bisa dilipat seperti ini. Jadi untuk masuk ke tas misalnya cukup kecil barangnya, hanya segini saja. Dan kabelnya ini spiral, kalau ditarik bisa 1,5 sampai 2 meter. Dan di sini terdapat tulisan Marshall juga yang disablon. Dan ada mikrofon, karena ini bisa untuk smartphone juga. Jadi ada mikrofon dan tombol seperti biasa, ada tombolnya di sini. Jadi lengkap. Kemudian sekarang kita cek kualitasnya. Saya masuk coba ke sound card saja ya. Cek, cek, satu, dua, cek, dicoba. Bassnya dapat, highnya juga dapat, suaranya renyah benar gitu, renyah bersih, jadi antara berat dan entengnya berimbang, jauh sekali dengan yang biasa saya gunakan ini. Ini biasa saya gunakan, ini hanya mereknya Buffalo. Jadi saya pikir ini recommended banget di rentang harga di bawah 250.000, kita dapat produk yang berkualitas tentunya. Semoga dengan video ini Anda mendapat referensi untuk membeli atau tidak membeli produk ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa video ini di like, di share. Dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan apa yang saya sampaikan karena ini video unboxing, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video yang ini, serta subscribe di tombol yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.